Raden Pamor lepas sudah risik nomor 15 angka lagi ditekar sampai crash dan tekar mampu dikembalikan. Angka lagi kembali free ball, ambil alih serangan anak Pamor dari Pamor. Lagi-lagi sampai crash dan nomor 8 masih berani mentalkan. Lansa jaga belakang, cerdik sekali nomor punggung membantu saudara Zudi sehingga menambah poin untuk tim dari Pamor menjadi 1-0. Konsentrasi nomor punggung 8 saudara Dio. Timbang-timbang lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angka lagi nomor punggung lagi-lagi tekar pelan saja. Nampaknya terjadi pelanggaran sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 1-1. Konsentrasi sang setter ada dari Teke Temus. Radik lepas sudah ke belakang resipnya mokok. Angka lagi nomor punggung 4 lagi-lagi sampai keras tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 2-1. Konsentrasi nomor punggung 4 sudah Zudi lepas sudah ke belakang resipnya cukup sumber. Angka lagi nomor punggung 10 lagi-lagi tekar masih bisa dikembalikan. Angka lagi nomor punggung 10 salah pengertian selamatkan saja ke belakang resipnya cukup sumber. Angka lagi wih sampai tidak perlu dikembalikan ledos luar biasa sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 3-1. Konsentrasi Yudi sang setter ada lepas sudah ke belakang resipnya cukup sumber. Angka lagi sang setter lagi-lagi sampai keras tidak mampu dikembalikan sampai keras dan nomor punggung 15 sudah bagus sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 2-3. Konsentrasi pemain handal dari Teke Temu nomor punggung 13 sudah Tony lepas sudah ke belakang resipnya sang libero. Angka lagi rumwatu wing sepenuhnya nomor punggung 5 tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 4-2. Konsentrasi pemain handal dari Pamor nomor punggung 5 sudah Odin lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi center kuing sampai mampu dikembalikan namun keluar sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 3-4. Konsentrasi nomor punggung 5 saudara Tegar timang-timang Tegar jam senya Tegar lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi nomor 1 kuing sampai nyoh rasa sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 5-3. Konsentrasi nomor punggung 2 saudara Chandra lepas sudah ke belakang Chandra resipnya Tegar. Angka lagi nomor 10 lagi-lagi sampai keras tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 4-5. Konsentrasi nomor punggung 5 poin handal dari Teke Temu sudah bagus timang-timang bagus jam senya bagus lepas sudah ke belakang resipnya Moko. Angka lagi nomor 4 lagi-lagi kuih sepek masih bisa diselamatkan lagi-lagi lambat sambar saja sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 5-1. Konsentrasi nomor punggung 15 lagi-lagi bagus jam senya bagus lepas sudah ke belakang tidak mampu melampaui net sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 6-5. Main handal dari Pamor nomor punggung 7 sudah Moko lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angka lagi nomor punggung 10 lagi-lagi sepek karena nomor punggung 9 tidak mampu dikembalikan sepek dari saudara Rizky sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 6-1. Konsentrasi pemain handal nomor punggung 14 sudah Seva lepas sudah ke belakang resipnya sang libero. Lagi-lagi pula mudah sambar saja sehingga menambah poin tim bola-bola dari Teke menjadi 7-6. Konsentrasi nomor punggung 14 sudah Seva timang-timang Seva lepas sudah ke belakang lagi-lagi biarkan saja sehingga menambah poin tim bola-bola dari Pamor menjadi 7-1. Konsentrasi nomor punggung 9 pemain handal dari Pamor mulut sudah Abbas timang-timang lepas sudah ke belakang resipnya sang libero. Selamat saja Kang Sang Saudara sampai keras nampaknya terjadi next ball sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 8-7. Konsentrasi nomor punggung 9 sudah Rizky timang-timang jam senya Rizky lepas sudah ke belakang resipnya Moko kurang sempurna ambil alih serangan dan arah dari Teke ledos luar biasa sego petel lawe lompong beranya ke pacar gondol wong mas Tegar. Konsentrasi nomor punggung 9 lagi-lagi jam senyap lepas sudah resip sang libero. Angka lagi nomor 4 lagi-lagi sepek keras tidak mampu dikembalikan sepek dari nomor punggung 8 Radio sehingga menambah poin tim bola-bola dari Pamor menjadi 8-9. Konsentrasi nomor punggung 8 Radio lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi nomor 10 lagi-lagi bola potong bledos luar biasa sehingga menambah poin tim dari Teke menjadi 10-8. Konsentrasi nomor 10
lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angkat lagi sang sasar lagi spike rush tegar meledos luar biasa sehingga menambah poin tim bola dari Teke menjadi 11 melawan 9. Konsentrasi nomor punggung 13 Ratoni pemain handal dari Teke temu. Lepas sudah ke belakang resip sang libero. Angkat lagi sang sasar lagi pelang muntah. Tidak mampu diselamatkan sehingga menambah poin tim dari Pamer menjadi 10 melawan 11. Konsentrasi nomor punggung 5 saudara Udin akan melakukan serangan timang Udin lepas sudah resip sang libero. Angka lagi tinggi lagi tegar keluar namanya seperti dari saudara tegar sehingga menambah poin tim dari Pamer menjadi 11 sama. Konsentrasi nomor punggung 5 main handal dari Pamer saudara Udin lepas sudah ke belakang resip nomor 9. Angka lagi sang sasar lagi tegar mampu dibentangkan namun tidak bisa diselamatkan sehingga menambah poin tim bola balik dari Tekik menjadi 12 melawan 11. Konsentrasi nomor punggung 5 pemain handal dari Tekik saudara tegar timang tegar chance-nya tegar lepas ke belakang resipnya cukup sumberang. Angka lagi berempat lagi moko meledos luar biasa sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 12 sama. Konsentrasi nomor punggung 2 saudara Chandra lepas sudah tidak mampu melampaui net sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 13 melawan 12. Main handal dari Tekik temu nomor punggung 15 absennya lepas sudah resip sang libero. Akan nomor 2 lagi moko defense yang cukup semati serat tegar peketengnya nomor punggung 15 tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 14 melawan 12. Lagi-lagi nomor punggung 15 sudah bagus timang bagus lepas sudah tidak mampu melampaui net sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 13 melawan 14. Konsentrasi moko nomor punggung 7 pemain dari Pamor lepas sudah resipnya tegar. Angka nomor punggung 10 lagi back tidak mau keluar namanya sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 14 sama. Konsentrasi moko nomor punggung 7 akan melakukan serban lepas sudah ke belakang resipnya cukup semerah. Angka lagi nomor 10 lagi sepek keras meledos luar biasa sepek dari Rizky tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 15 melawan 14. Konsentrasi nomor punggung 14 Raseva timang lepas sudah ke belakang resipnya moko. Angka lagi yang soter lagi sepek keras tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 15 podo. Konsentrasi nomor punggung 9 pemain handal dari Pamor saudara Abbas timang lepas sudah ke belakang resipnya cukup sempurna. Angka lagi tinggi lagi sepak keras mampu dimenangkan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 16 melawan 15. Konsentrasi lagi nomor punggung 9 saudara Abbas timang Abbas lepas sudah ke belakang resipnya kurang sempurna sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 17 melawan 15. Lagi-lagi nomor punggung 9 pemain handal dari Pamor mulut saudara Abbas lepas sudah ke belakang resipnya sang libero. Angka lagi sang center lagi sepak keras tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 16 melawan 7. Nomor punggung 9 saudara Rizky timang Rizky konsentrasi Rizky chance-nya Rizky lepas sudah ke belakang resipnya moko. Angka lagi tinggi lagi sepak keras mampu dimenangkan sepak dari Radio sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 17 sama. Konsentrasi nomor punggung 9 timang saudara Rizky lepas sudah ke belakang masuk nampaknya sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 18 melawan 17. Lagi-lagi nomor punggung 9 saudara Rizky konsentrasi Rizky chance-nya Rizky lepas sudah ke belakang resipnya moko. Angka lagi yang satu lagi Deo masuk namanya sebagai saudara Deo sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 18 sama. Konsentrasi nomor punggung 8 saudara Deo timang Deo lepas sudah ke belakang resipnya tegar. Angka lagi nomor 10 lagi sampai keras tidak mampu dikembalikan sebagai saudara tegar sehingga menambah poin tim dari Tekik menjadi 19 melawan 18. Lagi-lagi konsentrasi sang center handal dari Tekik lepas sudah ke belakang keluar namanya sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 19 sama. Konsentrasi nomor punggung 4
Saudara Yudi lepas sudah ke belakang. Resipnya nomor 15 lagi-lagi sepai keras, mampu dimentalkan namun keluar sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 20-19. Terjadi pergantian pemain di tim Tekek. Keluar nomor punggung 13, nomor 2 masuk. Iya, konsentrasi nomor punggung 2 saudara Abdul lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempur, angka lagi terlalu lagi curi saja, tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim bola-bola dari Pamor menjadi 20 sama. Konsentrasi nomor punggung 5 saudara Udin agak belakang servan timang-timang Udin lepas sudah ke belakang, resipnya cukup sempur, angka lagi cangkoter lagi tegar, defense yang kurang sempurna dari nomor punggung 8 sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 21-20. Konsentrasi nomor punggung 5 poin handal dari Tekek, saudara tegar, timang-timang tegar, chance-nya tegar, lepas sudah ke belakang, resip sakne biru, angka lagi sang sater, lagi-lagi moko, mampu dimetakan, masih bisa diselamatkan nomor punggung 9, ambil alih serangan dari Tekek, lagi-lagi sepak keras, tibanya cukup semangat dari sang libiru, lagi-lagi moko, curi saja, tidak mampu dikembalikan sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 21-21. Konsentrasi nomor punggung 2 poin handal dari Pamor Chandra lepas sudah resip sang libero angka lagi nomor punggung 10 lagi-lagi spek keras tidak mampu dikembalikan spek dari nomor punggung 15 sudah bagus sehingga menambah poin tim dari Tekek menjadi 22-21. Konsentrasi nomor punggung 15 lepas sudah ke belakang resip sang libero angka lagi nomor 10 lagi-lagi nyoh rasamo sehingga menambah poin tim bola-bola dari Pamor menjadi 22 sama. Konsentrasi nomor punggung 7 seram moko akan melakukan serpen timang-timang moko lepas resipnya tegar angka lagi tinggi lagi-lagi spek rem nomor punggung 9 masih ada kembalikan curi saja sehingga menambah poin tim bola-bola dari Tekek menjadi 23-22. Ya, terjadi pergantian pemain di tim dari Tekek. Punggung 18 saudara Edi timang-timang Edi lepas sudah ke belakang resip sang libero angka lagi nomor 4 lagi-lagi sepai keras tidak mampu dikembalikan spek dari nomor punggung 8 Radio sehingga menambah poin tim dari Pamor menjadi 23 sama. Ya, kita kembali ke jalannya set yang pertama.